Kapolres Simalungun menggelar turnamen Cup Sepak Bola 2018 guna memperebutkan Piala Kapolres Simalungun. AKP Binsar Pakpahan, selaku Ketua Panitia, mengatakan bahwa gelaran turnamen sepak bola akan berlangsung selama 19 hari, dimulai sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 di lapangan SD Negeri Plus 3 Balata, Kabupaten Simalungun. Nantinya, masing-masing pemenang akan mendapatkan piala tropi dan uang pembinaan sebesar 1 juta hingga 5 juta rupiah. Uniknya, seluruh peserta turnamen sepak bola ini dibawa langsung oleh seluruh 17 kapolsek yang berada di wilayah hukum Polres Simalungun. Dalam kegiatan turnamen sepak bola Piala Kapolres Simalungun ini bertujuan untuk mengantisipasi berkembangnya kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkotika di kalangan muda. Selain itu, turnamen ini juga diharapkan dapat menghasilkan pemain-pemain handal yang nantinya menjadi kebanggaan bersama oleh masyarakat. Kabupaten Simalungun bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mengawali pertandingan di antara kedua kesebelasan, Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan melakukan tendangan pertama pada laga awal antara tim sepak bola Polsek Perdagangan melawan tim sepak bola Polsek Serbelawan. Selanjutnya, pemenang pada turnamen tersebut akan mewakili Polres Simalungun untuk mengikuti turnamen sepak bola antar Polres memperebutkan Piala Kapolda Sumatera Utara. Dan kegiatan kepada masyarakat yang ada di Simalungun. Ini kita buat 17 tim untuk mengambil bibit-bibit pemain-pemain bola yang ada di Simalungun yang selama ini kurang digali. Dan dari sini nanti akan kita berangkatkan pertandingan Kapolda Cup. Habis itu Kapolda Cup, nanti kalau mereka lulus, kita akan pertandingan ke Kapolri Cup. Kapolri Cup sebelum itu juga nanti kita akan berangkatin juga tandang ke luar negeri, ya. Untuk pemainnya sendiri, Pak, ini terdiri dari warga masyarakat, masyarakat atau pelajar? Masyarakat yang ada di Simalungun ataupun pelajar yang ada di Simalungun. Selain mencari bibit, Pak, apakah ada tujuan lain daripada turnamen ini? Ya, selama ini kan dalam kampanye 2019 ini kan banyak mau ditarik masa ini supaya terhasut kepada masalah-masalah yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kita alihkan masyarakat itu benar-benar kegiatan positif. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV, salam Tribrata.